So, pagi ini kita berangkat menuju ke sebuah tempat yang bernama Great Wolf Lodge. Ini tempat di mana mereka bukan cuma menyediakan sarana penginapan, tapi termasuk wahana hiburan, indoor water park. Jadi jaraknya sekitar 45 menit sampai 1 jam ya kalau dari sini ya, gitu, tergantung trafiknya gimana. Dan kebetulan besok adalah Memorial Day guys, jadi salah satu hari big holiday di Amerika ya. Jadi banyak instansi pemerintah yang tutup, dan bisnis-bisnis besar pun banyak yang tutup juga sih sebenarnya. Jadi saya sekarang lagi makan catfish guys, catfish, jadi ikan lele. Bukan cuma di Indo aja ada lele ya, di sini ada lele juga sih. Thank you. Ya inilah maklum, makanan versi bule, makanan orang asing. Harus bisa menyesuaikan guys, kalau merantau makan apa aja itu. Do you like it? Do you want more? Nothing. Nah saya ternyata suka guys. Biasanya tak suka makan ikan loh. Hey, where are you going? Hey! Ya seperti saya bilang di vlog sebelumnya ya, walaupun saya udah pisah sama istri, udah mantan, jadi kita tetap berusaha untuk menjaga hubungan yang baik guys, demi anak kita berdua guys, supaya pertumbuhan tumbuh kembang mentalnya lah itu nggak terganggu ya. Jadi nggak seperti kebanyakan ya budaya yang selalu kita dengar dulu ya, istilahnya broken home ya. Oke guys, jadi saatnya kita pulang hari ini. Hari ini adalah hari Selasa. Sebelum pulang kita ke rumah makan Vietnamese dulu yang kemarin tutup itu ya. The chicken wasn't very tender. Oh. It's too wet. Okay guys, akhirnya baru nyampe rumah. Perjalanan tadi makan waktu hampir sejam ya. Jadi kita lewat jalan belakang, enggak lewat jalan tol, biar lebih santai aja. Hey Dan, what you doing buddy? The water gun? Remote control car. Hey, I bought you fancy shoes, right? Right. Healthcare, right then? Let's unbox the rest of your toys. Yeah, I'm ready. I'm on the floor structures. What do you think, buddy? Are you excited? Uh-huh. Right? That's a monster machine, huh? Yeah. Little army tank. What? Oh! What is that? Oh, I turned it up more! Whoa! That's crazy fast! Whoa! That's pretty fast! Oh, that's max! Okay, it's max then! Don't worry, I have another battery! Jadi permainan berikutnya guys, ini mobil-mobilannya tadi ya, remote controlnya akhirnya baterainya udah full. Jadi satu mobil itu bisa pakai dua baterai sekaligus guys, jadi double the power, double the fun katanya. Bagi saya, anak saya adalah segalanya guys. Udah banyak sekali kendala dan rintangan yang cukup berat yang saya lewati dalam hidup ini. Kalau bukan karena anak saya, gak mungkin saya bisa melalui semua itu guys. Saya selalu teringat kata-kata ibu saya dulu. Sebelum kamu punya anak sendiri, kamu tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang tua. Tapi di saat kamu punya anak nanti,
Kamu sebagai orang tua janganlah pernah menyerah demi anak-anakmu, demi masa depan anakmu. Karena anakmu yang akan menjadi penerus nama keluarga, bukan orang lain, bukan tetanggamu, bukan temanmu, bukan juga istrimu, melainkan anakmu. Ibu akan selalu mendoakanmu, semoga kamu bisa meraih semua mimpi-mimpimu. Dan di suatu saat nanti, jika kamu punya anak dan berkeluarga, ibu doakan kamu bisa menjadi bapak yang teladan dan baik dan bijaksana bagi anak-anakmu, serta menjadi pemimpin keluargamu. Doa ibu akan selalu menyertaimu, Denny. So, Mom, if you are watching this video, I just want you to know that I thank you very much for everything in my life. And I really miss you and I can't wait to see you hopefully soon. I love you, Mom. You are the best mom in the world.